Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngarit, jumpa lagi bareng Farhan di channel Farhan Secok Official. Sobat Ngarit, di video kali ini Mimin mau ajak kalian untuk tengok status IG dari Mas Iyun. So, banyak para Sobat Ngarit yang berkomentar di status IG-nya Mas Iyun bahwasanya hadirnya Mas Iyun yang membuat orang bawahan dipandang dan kaulah yang membuat anak muda tidak pandang gengsi lagi, sehat-sehat bolos semangat. Kesuksesanmu membuat inspirasi anak muda untuk bangkit. Dan mari sobat kita tengok status IG Mas Iyun. Oke sobat Ngarit, ini dia status IG Mas Iyun. Dengan captionnya, saya tidak pernah meminta imbalan dari semua ini. Jikalau harus hilang, saya sudah siap. Ini beragam komentar. Jadi langsung Mimin sepil kolom komentar di status IG-nya Mas Iyun. Nah, buat kalian Sobat Ngarit yang belum follow akun IG-nya Mas Iyun, di follow dulu, yaitu Mas Iyun ya Sobat Ngarit. Dan langsung ini dia kolom komentar di status IG-nya Mas Iyun yang captionnya, saya tidak pernah meminta imbalan dari semua ini jikalau harus hilang. So, ini langsung dapat respon dari Sobat Ngarit seperti komentar dari Juli PSHT 19226. Semangat bolo, kaulah yang membuat orang bawahan dipandang dan kaulah yang membuat anak muda tidak mandang gengsi lagi. Sehat-sehat bolo, tetap semangat, kesuksesanmu membuat inspirasi anak muda untuk bangkit. Ini dari kisah kehidupan Mas Iyun yang sekarang sukses dikenal banyak orang. Ini menginspirasikan anak-anak muda untuk bangkit dari kelas bawahan yang dipandang yaitu Mas Iyun, dan kini menjadi orang yang sukses. So, ini menjadi inspirasi bagi anak-anak muda untuk bangkit. Jadi ayo kompak support Mas Iyun terus. Semangat buat yaitu Sobat Ngarit. Ini juga ada Sobat Ngarit yang berkomentar, yaitu Mas Ahmad. Ini berterima kasih juga telah memotivasi semua keluarga Sobat Ngarit tentang keluarga, percintaan, agama, kerja keras, gak usah malu sama kerjaan. Ini berterima kasih kepada Mas Iyun karena telah memotivasi semua keluarga Sobat Ngarit. Ini juga ada yang berkomentar, Rozak, hormat panutan, tetap menjadi Iyun yang dulu, semangat Mas, kejar cita-cita dan cintamu, kami support dan dukung sepenuhnya. Ini mensupport yaitu Mas Iyun dan dukung sepenuhnya, yaitu jadi kejarlah cita-citamu dan cintamu. Ini banyak dukungan besar dari para fans-fansnya Mas Iyun atau Sobat Ngarit ya. Selain itu juga ada komentar dari Mas Jens at Mas Iyun. Hanya ingin memperlihatkan bahwa kehidupan kelas menengah ke bawah itu seperti itu. Dan tidak untuk dikasihani. Beliau memotivasi kita untuk tetap yakin bahwasanya proses yang kita jalani akan indah pada waktunya. Dan ini langsung mendapatkan respon dari Mas Iyun at Mas Jason. Saya hanya mendokumentasikan perjalanan hidup saya, tidak lebih dari itu. Kalaupun minta uang, saya sudah minta-minta, tapi maaf, tubuh saya masih kuat untuk jadi kuli panggul dan lain-lain. Karena sukses nggak harus sekarang, ada waktunya saya menikmati ini semua. Kalian istimewa, Sobat Ngarit, love, tidak rugi saya membuat nama itu dan akan saya ceritakan ke anak-anak cucuku nanti betapa hebatnya kakekmu ini. Luar biasa ya Sobat Ngarit. Ini komentar dari Mas Iyun menyentuh para Sobat Ngarit. Sepasti kalaupun minta uang saya sudah minta-minta, tapi mohon maaf, tubuh saya masih kuat untuk jadi kuli panggul dan lain-lain. Karena sukses gak harus sekarang, ada waktunya saya menikmati ini semua. Kalian istimewa Sobat Ngarit. Itu komentar dari Mas Iyun ya Sobat Ngarit. Dan itu dia Sobat Ngarit, video Mimin seputaran status IG dari Mas Iyun yang mendapatkan respon langsung dari Mas Iyun bahwasanya Mas Iyun hanya mendokumentasikan perjalanan hidup Mas Iyun. Lebih dari itu, kalaupun minta-minta uang, saya sudah minta-minta, tapi mohon maaf, tubuh saya masih kuat untuk jadi kuli, panggul, dan lain-lain. Karena sukses nggak harus sekarang, ada waktunya saya menikmati ini semua. Kalian istimewa Sobat Ngarit. Nah, di situ banyak yaitu Sobat Ngarit dan juga Iyun followers
tersentuh dengan kehadirannya, yaitu Mas Ion yang menjadikan motivasi anak-anak kelas bawah atau menjadi panutan untuk bangkit, untuk menghadapi masa depan. Jangan hanya karena kerikil menggelincir, kita jadi patah semangat. Terima kasih Mas Ion, kesuksesanmu membuat inspirasi anak muda untuk bangkit. Oke sobat nyari, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channelnya Farhan Seca Official.